Ratusan warga berdesakan antri beras gratis 5 kg pemberian Gubernur Jawa Timur. Ya, warga mengaku senang mendapat beras gratis karena harga beras di pasaran saat ini masih mahal. Beginilah suasana para ibu yang rata-rata menggendong bayi, rela berdesakan antre pemberian beras gratis oleh Hovifah Gubernur Jawa Timur di daerah rumah dusun Romo Kalisari, Surabaya beberapa hari yang lalu. Beras yang dibagikan keluarga sebanyak 250 bungkus kemasan 5 kg ini adalah sodakoh pribadi Gubernur Jawa Timur setiap kali ada acara yang mengundang banyak masyarakat. Warga mengaku senang meski untuk mendapatkan beras harus berdesakan dan dalam suasana cuaca panas karena harga beras saat ini masih mahal. Diberi beras gratis ini senang ya? Dipakai apa Bu ini nanti Bu? Dipakai buat masak. Tadi sempat berdesakan gitu tak Bu? Iya. Kenapa Ibu? Ya ini antri. Ngantri Bu ya? Dapat beras 5 kilo ini ya? Pembagian-pembagian. Itu mah sedekah saya, asli sedekah. Saya enggak boleh mau tapi sederhana sekali kawan-kawan, ini kan barang kita bisa beli gitu. Dan selagi saya memungkinkan, hampir tiap titik saya melakukannya. Selain pemberian beras gratis, dalam acara tersebut juga digelar pengobatan tradisional gratis dan penanaman mangrove serta pelepasan benih ikan bandeng ke pesisir Selat Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.